Pemirsa sekelompok warga membakar Mapolsek Nimboran, Kabupaten Jayapura pada Senin siang. Aksi anarkistis warga dipicu adanya warga yang disebut ditembak oleh oknum polisi dari Polsek Nimboran. Peristiwa berawal saat polisi mendapatkan laporan tentang sekelompok warga yang melakukan pemalakan terhadap warga lain yang melintas di kampung Pobaim pada Senin siang. Personil Polsek Nimboran yang datang ke lokasi bermaksud membubarkan warga. Namun upaya tersebut mendapatkan penolakan bahkan warga disebut berusaha menyerang aparat. Karena merasa terancam, salah satu personil polisi berinisial FY mengeluarkan tembakan yang tidak sengaja mengenai seorang warga yang terlibat aksi penyerangan polisi. Warga emosi akibat penembakan tersebut mendatangi Mapolsek Limboran dan melakukan perusakan serta pembakaran. Untuk mengantisipasi serangan susulan, Polres Jayapura mengirimkan pasukan untuk membantu pengamanan Mapolsek Limboran. Hmm,